Oke, teman-teman, ini perkembangan truk yang laka. Udah berapa bulan yang lalu sih ini di stop-stop karena masih ngerjain yang lain-lain. Kita lihat, teman-teman, udah berbentuk seperti truk, cuma belum pasang kaca depan aja. Nih, lampu stopnya udah baru, styling udah baru, styling rambang, teman depan udah baru. Spakbor dibagusin nanti. Chassis sudah mulai dicat. Mekanik sudah merapikan angin-angin. Keanginan dia. Angin. Mesin juga udah dicek. Tuh, filternya baru, guys, tuh. Nah, ini pintunya nih, teman-teman, tuh. Dicat mulus. Warnanya kita pakai Sarajevo. Warnanya si Volvo. Chassis di repaint, di chassisnya di repaint warnanya stone gray. Warna chassisnya Scania itu dia basicnya stone gray. Nih itu Om Agus yang ngecat. Ini ada beberapa yang masih belum, tapi ini udah sedikit menggambarkan lah perkembangan prosesnya berjalan. Jadi untuk drivernya, supirnya, teman-teman, drivernya itu nanti naik lagi di mobil ini. Jadi mobil ini nanti yang bawa si drivernya lagi yang minta. Jadi drivernya itu minta dia bawa unit ini. Sementara ini dia pakai unit yang ada di garasi. Memang ada satu unit di garasi yang supirnya itu sudah di nonaktifkan gitu. Makanya dia bawa itu. Jadi kemarin juga ada supir serepin. Nanti supir yang nyerep itu dapat bekasnya si Dian yang sekarang bawa. Nanti Dian naik ke mobil yang ini lagi, teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya supirnya kemana, supirnya masih tetap di sini. Keneknya juga sama. Kondisinya mereka bawa unit yang lain, tapi nanti balik lagi ke unit yang ini. Entah kenapa, tapi memang si drivernya minta langsung ke bos biar dia yang bawa unit ini lagi, teman-teman. Nah, guys, untuk unit ini sudah mulai nih. Cat juga sudah 70%. Hey. Sambannya pakai keren. Wis, sudah kepasang juga, teman-teman. Rambang depan di cat, guys, tulis saja Scania. Yang paling parah kemarin pas tabrakan mulus kembali karena beli copotan Scania. Oke, kita masang lampu stop belakangnya. Nanti ada dua dia di bagian bawah sini, pas di belakang, sama nanti di styling. Styling udah dipasang. Nah, ini di belakang. Lampu stopnya pakai apa? Pakai yang murah-murah aja. Ini lampu stop Mercy, tapi bolamnya itu sudah dirakit pakai bolam LED yang matanya 6. Kayak bodrek gitu. Ini mata 6. Pemasangannya di sini nih, teman-teman. Nih. Ini ada bekasnya tuh, patah tuh. Tinggal lepas aja. Nih, teman-teman, contohnya. Jadi dirakitnya modelnya kayak gini. Lampunya, dalamnya tuh bolamnya. Nah, jadi ini dipasangnya kayak gini, nanti
kita lampu stop itu, dia kita alirin lagi nih. Ini dirakit ulang lagi nih. Nanti kabel-kabelnya baru semua. Jadi, simple sih sebenarnya. Yang penting fungsinya. Jadi kalau kita bagus tapi nggak berfungsi juga percuma. Yang penting dia terlihat rapi tapi berfungsi dengan sempurna. Itu sih tujuannya. Karena lampu stop dan lampu penerangan itu di truk penting, teman-teman. Yap, sekarang udah dipasang stelingnya nih. Steling sudah kepasang. Beberapa aksesoris juga udah dipasang. Tambangnya juga udah, tinggal tulisan Scania-nya nih, nggak tahu di mana nih. Nah, ini progresnya nih, teman-teman. Kaca sih belum sih, kaca masih proses lah. Operator kita terkuat di bumi. Weh, udah siap Om Giri. Oke, progres di hari berikutnya nih. Tulisan Scania-nya nih, teman-teman. Kita mau tempel di situ. Jadi guys, ini Scania, kalau rambang yang enggak ada tulisan Scania-nya jelek. Jadi kita mau pasang ini. Scania. Nah, ini guys, sudah jadi Scania. Ini emblem orinya nih. Jadi kalau beli ori lumayan harganya. Ah, lu mah janji doang. Kebanyakan janji. Dusta. Akhirnya mayat hidup kembali lagi. Scania drivernya masih ada tuh, sama keneknya masih ada. Kejadian yang sama di waktu yang sama dan tetap bekerja di tempat yang sama. Unitnya dia meminta ini lagi katanya. Tadinya dia megang satu lagi tuh di sana. Nah, ini jadi juga guys, setelah perjalanan panjang. Nanti kita lihat apa aja pergantiannya ya. Alat-alatnya juga udah dinaikin tuh, siap tempur. Pak sopir, balik lagi berarti. Langsung ke Palembang ya. Siapa Palembang guys, harus pasang stiker guys. Biar viral-viral. Viral mulu lu. Nah ini joknya juga dibagusin. Semua dalamannya dibagusin, kuncinya aja nggak dibagusin guys. Ini. Jadi ban diganti 11, tadinya kan ban 12-20, kita ganti ban 11. Piringannya juga baru 3,5 in, ini piringannya 3,5 in, dikasih dudukan, semua serba baru nih guys. Cuma supirnya aja yang tadinya batangannya ini bawa bugi nih. Dia mau balik lagi ke sini, mungkin karena kacanya orisinil. Mesinnya masih bagus, mesinnya masih talk chair. Lampu-lampu, pokoknya tayernya ini baru semua guys, bias dia tipenya 11, ban 11, bias. Pelek juga sebagian baru ini. Lampu-lampu juga aksesoris baru semua.
Rotary juga baru semua. Cuma bekas tabrakan aja. Nah ini tukang doknya Uni, mekaniknya Randy, Rian. Lampu depan baru. Nah tuh, nyala tuh. Jadi ini rencana mau tarikan pertamanya ke Palembang mobil ini. Mantap. Jadi teman-teman, supirnya ini sabar nunggu dan dia bertanggung jawab juga. Ya namanya musibah nggak ada di hari sial, apa nggak ada di kalender. Ini semua musibah teman-teman. Walaupun musibah yang diawali dari hal yang di luar Nurul Fikri. Ren, ini gak nyala. Oh, masanya belum ada. Kemarin nyala itu. Oh ya, nyala guys. Oke guys, mantap.